Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, nahmaduhu wa nasta'inu, wa min sururi anfusina, wa min sayyati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu Nuril Farida Maratus MHI selaku pembimbing mata kuliah ilmu falak, dan tak lupa teman-teman yang kami banggakan. Langsung saja di sini kami dari kelompok 1 mata kuliah ilmu falak yang beranggotakan 6 orang. Yang terdiri Muhammad Husaini Al-Hafidur Rahman, Muhammad Nisam Azizi, Muhammad Ashrafi Sidukon, Septia Delphi Riandani, Salsa Aulia Putri, dan Amala Fitriani. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pengertian ilmu falak, ruang lingkup ilmu falak, kedudukan ilmu falak, dan manfaat ilmu falak. Langsung saja kita menuju ke pemateri pertama dan dilanjutkan pemateri berikutnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tentang pengertian ilmu falak. Ilmu falak, menurut etimologi terjadi dua kata, yaitu ilmu dan falak atau al-falak. Ilmu artinya al-ma'rifah, yaitu pengetahuan, sedangkan falak artinya al-madar, yaitu orbit garis atau tempat perjalanan bintang. Jadi dapat kita pahami bahwa ilmu falak adalah ilmu pengetahuan tentang orbit garis, edar, dan tempat beredarnya bintang dan planet-planet. Adapun ilmu falak, menurut istilah, ialah benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, dan benda-benda langit lainnya dalam garis edarnya masing-masing untuk diperoleh fenomenanya dalam rangka kepentingan manusia, khususnya umat Islam, dalam hal menentukan waktu-waktu yang berkaitan dengan ibadah atau ibadah mashah, dan bertujuan untuk mengetahui posisi dari benda-benda langit lainnya dalam bahasa Inggris disebut radikal astronomi. Sedangkan pengertian ilmu falak di berbagai literatur diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ilmu pengetahuan mengenai keadaan peredaran perhitungan dan lain sebagainya bintang-bintang. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit tentang fisiknya, geraknya, ukurannya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Yang ketiga, ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari lintasan benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, dan benda-benda langit lainnya dengan tujuan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda-benda langit lainnya. Dan yang keempat, ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit khususnya bumi, bulan, dan matahari pada orbitnya masing-masing dengan tujuan untuk diketahui posisi benda langit antara satu dengan lainnya dengan tujuan agar dapat diketahui waktu-waktu di permukaan bumi. Dan yang terakhir dinamakan ilmu falak. Falak memiliki arti orbit atau lintasan benda-benda langit dalam falakiyah syariah Islamiyah Muhammad Abdul Karim. Mengatakan ilmu falak adalah ilmu yang khusus membahas tentang perhitungan pergerakan matahari, bulan, planet, dan bintang. Juga menentukan posisi bintang dan mempelajari karakteristiknya serta menafsirkan peristiwa alam dengan tafsiran atau penjelasan ilmiah. Ruang lingkup ilmu falak. Secara garis besar, ilmu falak dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ilmu falak ilmi dan yang kedua ilmu falak alami. Untuk yang pertama ini, ilmu falak ilmi, penjelasannya yaitu ilmu yang membahas teori dan konsep benda langit. Dan untuk yang ilmu falak alam ini, yaitu ilmu yang digunakan untuk mengetahui posisi serta kedudukan benda langit antara benda yang satu dengan yang lainnya, atau biasa disebut dengan ilmu hisab. Meskipun pembahasan ilmu falak ini mengenai kedudukan benda langit atau sistem tata surya, akan tetapi pembahasan di dalam ilmu falak hanyalah
terbatas pada peredaran bumi, bulan, dan matahari. Oke, karena peredaran ketiga benda ini yang mempunyai kaitan dengan pembahasan ilmu falak untuk pelaksanaan ibadah. Karena ketiga benda ini yang mempunyai kaitan dengan pembahasan ilmu falak untuk pelaksanaan ibadah. Dan pada umumnya terdapat empat bagian, yaitu yang pertama penentuan arah kiblat serta bayangan arah kiblat. Yang pada dasarnya ilmu falak ini digunakan untuk menghitung besaran sudut yang diapit oleh garis meridian yang melewati tempat yang dihitung arah kiblatnya dengan lingkaran besar yang melewati tempat yang bersangkutan dengan Ka'bah, serta menghitung jam berapa matahari itu memotong jalur menuju Ka'bah. Yang kedua, waktu sholat. Ilmu falak membahas waktu-waktu sholat pada dasarnya, yaitu menghitung tenggang waktu antara matahari berada di titik kulminasi atas dan waktu matahari berkedudukan pada awal waktu-waktu sholat. Yang ketiga, awal bulan Hijriah. Dalam hal ini, ilmu falak membahas awal bulan, yaitu dengan menghitung waktu terjadinya ijtima atau konjungsi, yakni posisi matahari dan bulan yang berada pada satu bujur astronomi, serta menghitung posisi bulan ketika matahari terbenam pada hari terjadinya konjungsi itu. Yang keempat, gerhana bulan dan matahari. Pembahasan ini digunakan untuk menghitung waktu terjadinya kontak antara matahari dan bulan, yakni ketika bulan mulai menutupi matahari dan lepas darinya pada gerhana matahari. Ketika bulan mulai masuk pada umbra bayangan bumi serta keluar darinya pada gerhana bulan. Kedudukan ilmu falak. Kedudukan ilmu falak sebagai ilmu pengetahuan yang secara epistemologi menggunakan metode ilmiah dalam penyusunan, dengan kata lain, metode ilmiah adalah cara yang dilakukan dalam menyusun ilmu pengetahuan dengan benar. Di sisi lain, ilmu falak sebagai sebuah ilmu rumpun syariah yang berhubungan erat dengan ibadah umat muslim, yaitu digunakan untuk mengetahui waktu-waktu sholat, waktu pelaksanaan puasa wajib, waktu pelaksanaan haji, waktu zakat, kapan akan terjadi gerhana, dan juga dalam menentukan kemana arah kiblat yang benar, dan lain-lain yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ilmu falak berbeda dari ilmu hisab, akan tetapi tetap ada hubungannya, karena ilmu ini juga akan menggunakan perhitungan. Dalam prakteknya juga bisa dikatakan ilmu rajih, karena setelah dihisab atau dihitung, perlu adanya pengamatan aras untuk memastikan bahwa perhitungan itu benar. Dalam kasus ini digunakan dalam penentuan awal bulan dengan ru'yatul hilal atau mengamati hilal. Selain itu, ilmu ini juga sering dikatakan sebagai ilmu mikot karena mempelajari tentang batasan-batasan mikot atau waktu. Manfaat ilmu falak. Bagi umat Islam mempelajari dan membahas ilmu falak atau ilmu hisab dapat mengetahui arah mana kiblat di permukaan bumi. Kita juga dapat menentukan waktu-waktu sholat telah tiba atau saat matahari sudah terbenam untuk berbuka puasa. Dan kita dapat menentukan awal bulan Qamariyah khususnya untuk menentukan bulan puasa dan hari raya. Dengan ilmu falak ini, orang yang menentukan ru'yatul hilal dapat mengarahkan pandangannya dengan tepat ke posisi hilal. Bahkan kita juga dapat mengetahui akan terjadinya peristiwa gerhana matahari atau gerhana bulan berpuluh bahkan beratus tahun yang akan datang. Dengan hal tersebut, ilmu falak atau ilmu hisab dapat memperkuat keyakinan dalam melakukan ibadah, sehingga badannya lebih khusyuk dan sah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik hamba Allah adalah mereka yang selalu memperhatikan matahari dan bulan untuk mengingat Allah. Hadis riwayat Tabarani. Maka dari itu, ilmu falak dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang lintasan benda-benda langit, khususnya bumi, bulan, dan matahari. Hikmah yang terdapat ketika kita mempelajari ilmu falak antara lain, satu, zikrullah atau mengingat Allah. Dengan mengetahui lintasan benda-benda langit,
akan semakin memperkuat keyakinan akan kemahakuasaan Allah yang begitu besar. Yang kedua, melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan mengetahui arah kiblat dan awal waktu sholat, maka manusia akan terhindar dari ketidaktahuan tentang arah kiblat dan melaksanakan ibadah sholat jika telah masuk waktu sholat. Ketiga, semakin menambah dan memperkaya hazanah keilmuan dalam Islam. Demikian presentasi pada kesempatan kali ini. Kami mengucapkan thanks for attention untuk semua. Apabila ada salah kata atau ucapan yang tidak berkenan, kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.